Kesaksian Ketua RT di lingkungan Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan dibuat secara tertulis dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atas kesaksian tertulis di sidang kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, pihak Verdi Sambo memberi sanggahan terkait pembelian satu set CCTV dan DVR yang diakuinya dibeli oleh dirinya, bukan swadaya masyarakat. Saya mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga, itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Kompleks Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih. Oke, itu saja ya. Ya, yang mulia. Baik. Bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan saksi? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan.